Oh, apa semua ni? Sampai bersepah sana sini. Cepat kemaskan semula semua ni. Pada hari cuti macam ni tak semestinya kamu boleh duduk aja. Baik. Lihat sini. Kenapa semua sebab baguslah awak dah turun. Nampak alat kawalan jauh tak? Alat kawalan jauh? Siapa saja boleh buat. Dan kita cuma gunakan. Ini dia. Terima kasih. Sekarang saya nak kemas bilik ni. Apa tolong ke tepi sekejap ya? Alah, dah sampai bagian yang menarik dah ni. Kumpulkan semua mama. Saya nak apa sangat. Saya pun sama. Mama, makanan dah siap ke? Mama, makan tengah hari lambat lagi ke? Biarlah saya habiskan basuh baju ni dulu. Bila nak habis kerja awak tu? Sekejap je lagi. Kalaulah satu hari nanti saya dah tak ada, apalah yang jadi kat rumah ni, ya? Saya dah laparlah, Mama. Belum habis lagi ke kerja awak tu? Tentu. Mereka semua mati kelaparan dalam rumah yang bersepah ni. Yelah, yelah. Iya ke? Apa yang berlaku? Ianya mak saya. Dia jatuh pingsan. Nenek pingsan ke? Keadaan dia dalam bahaya tu. Baik awak balik pergi tengok dia cepat. Tapi... Serahkan hal rumah ni pada saya. Awak tu patut balik tengok mak awak. Baiklah. Saya akan ikut cakap abang tu. Tapi pasal makan tengah hari... Abang akan buat semuanya. Jangan risau. Awak tu baik balik cepat. Baiklah. Abang uruskan ya. Alas meja makan. Pelik jugalah. Biasanya dia ada letak kat dalam ni. Saya nak makan ayam dengan nenas. Saya pula nak makan ketang goreng dan gula. Maaflah. Ayah dah lupa kat mana mama kamu simpan duit. Tapi dompet papa mana? Sebab itulah. Wah! Itu 500 yen papa punya. Macam mana sekarang ni? Saya dah nak pengsan dah kelaparan ni. Oh ya. Yeah. Waktu yang macam ni? Waktu yang macam ni? Kita tidur. Biar betul. Biasa tidur tengah hari kan? Saya lama betul ni. Mana ada masa untuk tidur? Cubalah kamu tahan sikit. Saya dah lapar sangat dah ni. Saya rasa macam nak matilah. Oh ya, yeah. Ada benda tu. Ini dia. Alas meja makan. Apalah awak ni? Ini bukan benda makanan lah. Awak tengok je lah nanti. Nabita, awak nak makan apa? Apa-apa ajalah. Asalkan ia boleh dimakan. Baik, saya nak kari ramen dan nasi dengan belut. Hebatnya! Macam mana semua boleh ada di sini? Semuanya nampak sedap kan? Makanlah aku bapa nak. Sedap tak? Memang sedap. Tak pernah papa makan sesedap ni dalam hidup papa sebelum ni. Saya dah kenyang lah. Sedap betul tadi. Ya, sedap macam ni papa rasa macam nak makan lagi lah. Baik, mari kita keluarkan manisan pula. Fruit punch, puding dan juga kopi. Papa pun rasa dah tak boleh masuk lagi dah. Tapi saya nak lagi lah. Kalau saya keluarkan nanti tak habis membazir pula. Yelah, betul juga awak cakap tu. Ya, apa kata kita belanja semua orang makan nak? Saya makan hidangan Perancis penuhnya di restoran terkemuka awak tahu. Kami dihidang dengan hidangan escargot baru inilah. Apa dia escargot tu? Awak tak tahu apa escargot tu ke? Escargot tu siput lah. Siput awak tahu tak? Ya, awak ni tak geli ke makan siput?
Kemudian kami makan sup truffle. Truffle itu apa? Sejenis cendawan yang mahal. Kemudian kami makan ikan terebus, filet steak, cendawan mura dan sos krim sekali. Dan juga musim maka. Kesedepan dia, kalau tak makan memanglah tak tahu. Tapi agaknya mustahil untuk awak semua. Ada apa ni, Nobita? Apa yang awak sebut tu senang aja. Ya, kami belanja awak semua makan. Apa awak cakap? Kalau awak rasa kami menipu, ikutlah. Awak nak pesan apa? Pembukaannya, saya nak escargot bagi Nuan lah. Untuk sup, saya nak sup truffle dan ikan pula ikan tai. Tunggu sekejap, ya. Baik, awak tulis sendiri. Cih, inilah masalahnya orang baru ni. Boleh ke benda pelik macam tu keluar, Doraemon? Tak ada masakan yang dia tak boleh keluarkan. Wah, nampak sedap lah. Yang penting sekali, rasanya lah. Silakan, rasalah sepuas-puasnya. Wah, sedapnya. Tak sangka macam ni rupanya rasa siput ni. Wah, sedapnya. Saya tak nak cakap, tapi saya tak pernah rasa makan rasa sedap ni. Sekarang saya nak kat sudon. Tadi pun awak dah makan kat sudon, apalah. Kalau macam tu, saya nak gyudon saya besar banyak sos. Baiklah, saya pula nak dong poru. Saya pula nak klerik sajalah. Baik, baik, apa saja, silakan. Nasib baiklah. Mak tak teruk sangat. Maafkanlah, Mak. Buat kamu risau aja. Tak apalah. Tapi mula-mula dengar tu terkejut juga saya dia buatnya. Abang kamu tu biasalah. Apa hal pun semuanya nak dia beritahu. Alamak, lupa pula. Saya dah lambat dah ni. Dah lambat ni. Bermalam aja dekat sini. Tapi saya risau keluarga di rumah saya. Tapi ada kalanya keluarga di rumah tu boleh ditinggalkan untuk sementara, kan? Kenapa abang cakap macam tu? Mereka semua tentu sedang tunggu saya sekarang ni. Mereka semua tentu tengah lapar. Lapar pula lah perut saya ni. Ya, mari kita makan malam sekarang ni. Apa kata kita makan makanan Cina? Elok juga tu. Saya akan keluarkan sekarang. Oh, hujan. Rasanya elok juga bermalam rumah mak. Saya tak boleh tidur kat sini. Mereka di rumah tentu sedang tunggu saya dalam kelaparan. Saya dah balik. Kamu semua? Tentunya. Dah lapar kan? Mama, dah pun. Kenyang betul saya. Selamat pulang. Kenapa dengan baju mama tu? Perut saya kenyang, tak boleh nak bergerak. Kamu nak rasa juga ke? Sedap tau. Hei, kenapa mama macam marah je lah? Manalah saya tahu. Kenapa ni? Kita semua ada buat salah pada dia ke? Apa-apa je lah.